Assalamualaikum sahabat bunda. Ini bunda ada boneka kertas lagi ya. Tuh si adiknya lagi bobo nih. Bunda kasih kompen dulu ya biar gak nangis. Nah adiknya bangun tidur. Dia mau pup dulu ya. Tuh. Ya siap tuh, terus dia mandi nih. Kita mandikan. Kita kasih showernya. Tuh mandi. Ini ada mainannya ya bun. Tuh mainannya lucu-lucu ya. Terus kita kasih sabun ya. Tuh kita sabunin, kita gosok-gosok si adik. Terus kita kasih sampo biar wangi ya, biar bersih ya. Kita kasih handuknya ya. Nah kita kembalikan lagi mainannya. Terus kita tidurkan di atas tempat ganti bajunya ya bun ya. Ini kita tisu dulu kita lap. Terus kita kasih bedak ya bun. Tuh, nah kita ganti pampersnya. Oke adik, ini ada musiknya ya bun ya. Nah, si adik pasti suka nih sambil main-main, sambil dengerin musik. Terus si adik ini lapar nih bun, udah siap mandi. Nah kita kasih makan ya. Oh adik minum susu dulu ya adik ya. Tuh minum susu. Terus kita kasih makan bubur ya, bubur sereal. Nih kita kasih buburnya. Nyam 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 nyam, sudah selesai. Terus kita kasih jus ya. Ini jus, ada jus stroberinya, ada jus buahnya ya Pak, semua campur ya. Tuh mami ya, kita kasih susu lagi si adik ya. Oke dah, ada kenyang adik, bobok lagi ya adik ya. Tuh si adiknya bobok lagi. Oke bun, langsung kita cara. Oh ya, ini dia ada sampul depannya ya bun ya. Oke bun, langsung kita ke pembuatannya ya. Nah ini bunda ada kertas HPS. Ini bunda gambar dulu troli tadi ya. Tuh, ini sudah bunda gambar sebelumnya ya. Nah ini bunda tebalin pakai cat air ya, warna hitam. Nah kalau kita pakai spidol nih dia agak melebar ya bun ya, karena kan matanya gede ya. Oh nah ini ada gambarannya biar cute dia. Di gambar pan beruang ya. Tuh nah, karena si bundanya suka warna pink ya, bisalah sikit-sikit dikasih warna pink ya, biar agak imut gitu. Oke, nah ini ya. Nih, karena dia lelaki ya, boy. Jadi nanti kita kasih dia warna biru ya. Tapi ini kita kasih list-listnya aja warna pink. Tuh, nah ini bunda kasih warna biru ya. Ini pakai cat kayu ya, bun ya. Nah, tuh ini warna biru. Nah, ini ada pink muda. Terus kita kewarnai lagi dengan pink tua ya. Nah ini untuk rodanya kita kasihlah warna hijau ya. Warna hijau apa? Abu-abu ini, abu-abu. Abu-abu. Nah ini kita kasih selasi ban. Kita kasih lakban ya. Nah ini semuanya sudah bunda kasih tadi ya. Tinggal kita gunting semuanya. Mulai dari yang kecil, yang besar nih, sampai kecil yang kita gunting semuanya. Nah ini kita buat bukunya ya. Ini ada keranjangnya, tempat tidurnya. Nah ini ada tempat tidur, tempat mengganti pakaian si adik tadi. Tuh, ini ada tempat tisu, tempat bedak, tempat pampersnya. Nah ini tempat kotak musik ya bun ya. Jadi waktu menggantikan main baju si adik kita, dia sambil dengerin musik gitulah. Nah, ini kita sesuaikan ya, Bun. Nah, tuh dipasang ya. Tuh bisa dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Oke, ini ada tempat makan si adik ya. Tuh itu di tengahnya dibolongin ya, Bun. Tuh. Nah, ini ada rak-rak tempat makan si adik tadi ya. Nih ada tempat serealnya, tempat buburnya ya. Tuh kita kasih double tip ya.
Jadi kita susun yang rapi. Ini tempat dodotnya ya. Itu tempat sendok. Oke, ini ada tempat mandi si adik tadi ya. Tuh. Nah, semuanya kita selasi bankan ya, Bun ya. Biar rapi. Ini sampul depannya ya, Bun ya. Oke, nah ini dia sudah rapi ya, sudah lengkap ya. Oke, terima kasih Bunda. Selamat berkreasi. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.